يقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا وربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلفه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا. ربيع السنه شانل لله ينه مرنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih wa kafa syahida. Ashadu an la ilaha illallah dahula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Ikhwatul iman azanullahu ayyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel serta para pemirsa TV eh, Persada TV Robani TV dan juga Niaga TV serta para pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang dan juga para pemirsa dan pendengar radio serta TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini hari Senin tanggal 13 Zulkaedah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Juni tahun 2022 masih kita berjumpa kembali dalam kajian live secara langsung yang kami siarkan dari Masjid Umar ibnu Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat dalam pembahasan kitab Al-Qua'idul Arba yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah Ta'ala. Tema kajian kita pagi hari ini adalah tentang yang merusak ibadah. Insya Allah ke materi kajian akan disampaikan oleh Ustadz. Dan nanti setelah Ustadz menyampaikan kajiannya kita buka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya, persilakan hubungi kami di nomor telepon 022 86 86 atau melalui pesan singkat di nomor 081 Baik, kita simak dan uh, ikuti kajian yang disampaikan oleh al Ustad Dan kepada al Ustad kami persilakan Falita Fadal Mashkur al Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد حضرين جماعة مسجد عمر بن خطاب يا الله مليكن Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain dan para pemirsa beberapa stasiun TV juga para netizen kita kembali pada pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba pada pertemuan Senin yang lalu kita sudah menjelaskan syarat sahnya ibadah yaitu dua pertama ikhlas artinya meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh apa apa yang ada di sisi Allah seperti ridoknya rahmatnya, ampunannya, pahalanya, surganya dan yang sejenisnya. Adapun mutabah, artinya mengikuti Rasul saw dalam tata cara mengamalkan amal amal ibadah tersebut. Itu sudah kita jelaskan. Sekarang بركة مؤلف فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالد في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. أَبَّابِلَ أَنْكَوْ سُدَّةَ تَعْلَوْ بَعْوَ Syirik bercampur kepada ibadah. Syirik itu akan merusak ibadah tersebut dan mengakibatkan batalnya amalan tersebut. Jadilah pelakunya menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Apabila kita sudah tahu demikian, maka kita pun. Tahu bahwa hal yang terpenting bagi kita semuanya adalah mengetahui hal tersebut secara rinci, mengetahui tentang syirik tersebut agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, karena syirik ini seburuk-buruk keburukan sejelek-jelek kejelekan, sebatil-batil kebatilan, sezolim-zolim kezoliman. Kenapa demikian? Karena syirik ini bentuk kedurhakaan secara langsung kepada Allah yang telah menciptakan kita Memberikan seluruh kenikmatan kepada kita yang mengatur seluruh kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita durhaka kepadanya. Maka pantas apabila Allah murka dan memandang syirik merupakan sedolim, kedoliman, sedolim, dolim, kedoliman, kedoliman yang paling. Besar inna syirka la kemurkaan Allah kepada pelaku syirik pertama ibadah yang bercampur syirik tersebut ditolak, kedua seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan secara ikhlas dan benar dihapus, umpamanya. Kita selama ini sholat, ikhlas, saum, ikhlas, umroh, haji, berkali-kali, baca Quran, infak, sodako, lalu dapat pahala yang banyak. Tiba-tiba kita melakukan perbuatan syirik, kali saja. Seluruh ibadah yang pahalanya banyak tadi terhapus, tidak ada sisanya berdasarkan ayat lain ashrokta layah baltonna amaluk. Ini firman Allah kepada manusia yang paling banyak pahalanya, paling bagus amalnya, paling ikhlas niatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kehebatan ibadah beliau, keikhlasannya tak ada tandingnya, tapi kalau Nabi melakukan perbuatan syirik sekali, Allah ancam amal ibadah yang pernah dilakukannya dihapus. Lain asyrakta, tak kalau engkau, hei Muhammad, berbuat syirik, melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah layah balton amaluk pasti batal gugur terhapuslah amal-amal kamu semuanya itu ruginya diharamkan masuk surga dan ditempatkan di neraka di akhiratnya secara abadi, secara terus menerus tanpa ada hentinya tanpa ada akhirnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, Innahu mayyushrik billah, faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nard. Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah. Artinya berbuat syirik kepada Allah teh menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah. Kepada selain Allah juga ibadah. Salatnya rajin, saumnya rajin, hajinya tiap tahun, baca Qur'annya sejun sehari tamat. Infak sedekahnya Tidak kira-kira banyak, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik, perbuatan yang disebut syirik, pelakunya disebut musyrik. Siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah? Siapa orang yang musyrik? Fakad haram Allahu alaihi jannah. Allah haramkan kepada orang itu untuk masuk surga. Haram masuk surga. Pemawahun nar dan tempatnya di dalam neraka. Ini kerugian kedua dari syirik. Jadi kerugian pertama, orang itu batal seluruh amal ibadahnya, pahala-pahalanya terhapus. Kedua, haram masuk surga. Ketiga, masuk neraka secara abadi. Keempatnya, seluruh uh, dosa syirik tersebut tidak akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, Inna Allah la yagfiru bihi wa yagfiru duna lima yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi selain syirik Allah ampun Walaupun tidak ditobati Jadi kalau umpamanya kita mati dalam keadaan Tauhid Tidak pernah berbuat syirik Tapi kita banyak melakukan dosa Dosa besar Mungkin kita suka dusta Mungkin kita suka gibah Mungkin kita suka mencela menghina orang lain. Mungkin kita suka fitnah, mungkin menyakiti, dan seterusnya dosa-dosa besar. Atau melalaikan kewajiban. Sholat umpah dilakukan, tapi asal-asalan. Tidak khusyuk, atau tidak mutaba'ah, atau waktunya ditunda-tunda. Itu dosa, dosa besar. Mati dalam keadaan dosa-dosa besar itu tidak ditobati oleh kita, masih mungkin diampuni, masih mungkin dihapus, walaupun tidak tobat. Oleh apa dihapusnya? Oleh banyak faktor penghapus dosa, mungkin oleh pahala kebaikan kita yang banyak, kita rajin infak sedekah, rajin baca Quran, rajin likir rajin melakukan ibadah-ibadah lain itu menghapus dosa. Innal hasanati Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan atau mungkin saja dengan infak dan sodakah kita. Inna sodakah Sodakah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah atau karena doa orang lain yang mendoakan ampunan bagi kita. Ada orang lain yang pernah kita tolong, dia merasa berhutang budi, nggak bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Akhirnya dia mendoakan kepada Allah, Ya Allah ampuni dosa si fulan. Itu dikabul doanya dan menyebabkan dosa-dosa kita terhapus, diampuni. Dan banyak lagi faktor penghapus dosa yang lain. Selain nanti ada syafaat di akhirat. Syafaat dari para malaikat. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat dari orang tua kita. Syafaat juga dari anak-anak kita. Yang soleh, umpah, dan soleh. Banyak. Nah, di luar semua itu ada rahmat Allah. Jadi ini yang dimaksud Allah mengampuni dosa selain syirik yang tidak ditobati oleh pelakunya. Tapi kalau dosa itu syirik, nggak bisa ditolong, nggak bisa dihapus oleh apapun. Kebaikan kita yang banyak malah terhapus oleh syirik. Syafaat juga tidak diperoleh dari siapapun. Malaikat enggan memberikan syafaat kepada orang yang berbuat syirik. Orang yang Allah murkai. Para nabi juga begitu. Orang lain juga, anak-anak juga tidak bisa membantu. Kalau orang tuanya syirik. Makanya syirik ini tidak diampuni. Inna la yangfiru ayyushraka bihi. Wa yangfiru maduna lima Dengan demikian, salah satu perusak dari ibadah adalah syirik. Sudah pernah kita jelaskan, syirik ini ada dua: ada yang besar, ada yang kecil. Apa bedanya yang besar dan yang kecil? Kalau yang besar, pertama, menduakan Allah dalam hal ibadah, kepada Allah menyembah, kepada yang lain juga menyembah, kepada Allah berdoa, kepada selain Allah juga berdoa. Itu contoh syirik besar. Jadi ibadah kepada lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Ke Allah nyembah, ke patung nyembah, ke ruh orang yang mati menyembah, dan seterusnya. Walaupun yang disembah selain oleh itu makhluk soleh. Seperti para malaikat. Seperti para nabi yang sudah wafat. Disembah Sembahnya itu mungkin sujud ke kuburannya, karena ada orang yang sujud ke kuburannya, atau berdoa di hadapan kuburannya. Dah, saya mah bukan cenah, saya mah bukan kata orang, melihat langsung orang berdoa menghadap kuburan para nabi dan meminta kepada nabi tersebut di masjid Nabawi. Itu kan ada kuburan Nabi Abu Bakar Umar. Berdoa itu bukan ke kiblat, marah ke kuburan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kedengaran. Atau ke kuburan nabi-nabi lain. Di Palestina itu banyak masjid yang di dalamnya diyakini ada kuburan para nabi dan diberi nama masjid tersebut dengan masjid Nabi tersebut. Ada masjid Sulaiman. Kalau masjid Sulaiman sekarang sudah menjadi apa namanya tempat peribadatan orang Yahudi teh? Sinagog. Sudah jadi itu. Makanya kita larang jamaah kita masuk ke sana. Walaupun itu dianggap masjid Nabi Sulaiman. Karena di dalamnya ada kuburan Nabi Sulaiman katanya. Ada masjid Nabi Daud, masjid Nabi Yunus. Di sampingnya itu ada makom. Oleh orang Indonesia dianggap makam. Makam sama makam kan dekat. Makam dalam bahasa Indonesia apa? Kuburan. Makom dalam bahasa Arab beda lagi. Bahasa kitanya monumen. Ada gunduk seperti kuburan besar, tembok, di naunan, di lapis, ditutup sama kain. Gitu. Nah itu kuburan Nabi Yunus di masjid Nabi Yunus. Terlalu makam, makam. Nabi Yunus. Dia tidak mengapa uh, Me, me, membaca bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Arabnya makam, bahasa Inggrisnya Tom, T-O-M-B artinya eh, monumen. monumen. kuburan kuburan Inggrisnya Inggrisnya Bahasa Bahasa Arabnya qabr. Di sana tidak disebut qabr Nabi Yunus, tidak disebut grave of Yunus, tidak. Tapi disebut tomb of Yunus atau makam Yunus. Maknanya monumen, bukan kuburan. Tapi orang, -orang Indonesia dianggap kuburan. Akhirnya menghadap makam tersebut Terus berdoa, wahai Nabi Yunus. Kedengaran oleh CDKM dijelaskan. ada makam oleh kabar Ini makam, bukan kubur. Tapi entah menerjemah kena salah, menerjemahnya <laughs> anggar. We. Nah, banyak orang yang meminta kekuburan para Nabi dan berdoa bukan menghadap kiblat, tapi menghadap kuburan dan meminta kepada si penghuni kuburan. Berdoa bukan kepada Allah. Ini syirik. Syirik besar karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rusak sudah. Niat ke sana ibadah, tapi melakukan perbuatan yang merusak, menggugurkan, menghapus pahala seluruh ibadah. Sebagaimana firman Allah lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal-amal kamu. Dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dianggap syirik besar karena mendoakan Allah dalam hal ibadah. Terus pelakunya murtad. Keluar dari Islam. Karena inti dari Islam adalah kalimat tauhid La ilaha Ilalah. Tidak ada sembahan selain Allah. Dia hancurkan kalimat ta'ilah dengan menyembah kepada selain Allah. Murtad keluar dari Islam, dia sudah bukan Muslim lagi. Ini yang disebut dengan syirik besar. Akibatnya yang tadi, seluruh amalnya dihapus, haram baginya. Surga ditempatkan di neraka dan dosa tersebut tidak bisa dihapus oleh apapun yang pertama. Kedua syirik kecil. Syirik kecil itu menyembahnya kepada Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah tapi tidak kepada yang lain-lain, hanya kepada Allah. Tapi niatnya dibagi dua. Ingin memperoleh penilaian dari Allah, ingin memperoleh penilaian dari manusia juga. Ingin dipuji oleh Allah, ingin dipuji oleh manusia juga ingin dibalas oleh Allah, ingin dibalas juga oleh manusia. Ingin memperoleh apa yang ada di sisi Allah, ingin juga memperoleh apa yang ada di sisi manusia, di tangan manusia. Pujiannya, penilaiannya, sanjungannya, bayarannya, uangnya, jabatannya, dan seterusnya. Nah, nyembahnya maka Allah cuma niat. Menduakan niat. Sebagian untuk meraih apa yang ada di si Allah, sebagian untuk meraih apa yang ada di si manusia, ini syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecil, ah, berarti kecil mah nggak apa-apa. Walaupun kecil, tapi konsekuensinya, akibatnya fatal. Pertama, amalan tersebut ditolak, tidak diterima. Tapi tidak menghapus pahala amalan-amalan lain yang ikhlas. Enggak. Kalau syirik besar kan menghapus semua amal-amal yang lain. Ini syirik kecil mah hanya amalan itu yang ditolak oleh Allah. Allah ma mual karo'oh. Karo, oh. karo oh ini gak ada terjemahan. Allah mah mual tidak akan apa ya karo'oh teh? Ya? Tidak akan tertarik tergiur oleh amalan yang buruk seperti itu. Allah menyatakan dalam hadis kursi ana ugnasyurakai anishirki man Aku ini zat yang paling tidak suka tidak membutuhkan Taingan bandingan tandingan maka, siapa orang yang tolak itu amalan? Selain ditolak di azan, contoh solat, solat khusyuk berjamaah di awal waktu dengan imam, mutabah kepada Nabi s.a.w. Alaihi sesuai sunnah khusyuk sampai nangis. Tapi Ria ingin dipuji ada calon mertua tuh. Siapa tahu kalau melihat saya khusyuk solatnya bagus solatnya langsung diajak ke rumah langsung akad <gurang> umpamanya ya itu diadab selain ditolak diadab lil musallin <tellosábim> salah satunya dua ayat setelahnya alladzina hum <tellosábim> yuraur yang ria ingin dipuji oleh orang jadi selain ditolak diadab itu syirik kecil jadi kalau syirik besar menduakan Allah dalam hal ibadah, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada yang lain. Kalau syirik kecil mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, tapi menduakan Allah dalam hal niat ibadah tadi. Syirik besar pelakunya keluar dari Islam murtad. Kalau syirik kecil pelakunya tetap Muslim. Dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam, tapi Muslim yang berdosa besar. Kalau pelaku syirik besar menghapus seluruh ibadah yang lain, kalau syirik kecil mah tidak menghapus ibadah yang lain, tapi ibadah yang sedang dilakukannya, yang disertai dengan syirik kecil, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kalau syirik besar mah pelakunya haram, masuk surga, neraka selama-lamanya, kalau syirik kecil mah, masih bisa masuk surga, masih bisa terhapus, masih bisa terhapus. Terus masih bisa ke surga, masih. Mungkin langsung, mungkin, mungkin kendaraan lo mungkin, tapi tidak akan selama-lamanya. Tergantung kadar syiriknya dan kadar kebaikan yang dia lakukan di amalan-amalan yang lainnya. Nanti ditimbang, amma, fa amma, man man mawazinu, bahwa... Ya, dua-duanya baik syirik besar ataupun syirik kecil merusak amal ibadah. Kalau syirik besar merusak seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan terhapus, kalau syirik kecil hanya merusak ibadah yang sedang dilakukan saja. Walhasil, dua-duanya adalah bahaya perusak dari ibadah yang kita lakukan. Rusak ibadah adalah syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Agar kita tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik baik yang besar, juga termasuk yang kecil, maka kita wajib mengetahui kaidah yang menjelaskan tentang tauhid dan syirik ini. Kaidahnya ada empat. Yang nanti akan kita terangkan di pengajian-pengajian kita tersebut, ya. Ini masih tentang mukaddimah tentang kitab Al-Kawah Idul-Arba. Kaidah pertamanya, nanti kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang, sudah jam 6, kita masuk masanya jeda dulu. Nanti seusai jeda, kita langsung masuk ke dalam. Kesih tanya jawab kepada Ikhwan operator di studio dipersilakan untuk memutar jeda dan setelah itu langsung tanya jawab wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa mangga hanya dengan 15.000 dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di Youtube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 atas nama Tarbiyah Sunnah Garis Miring Media Format Konfirmasi DOTS Tagar Nama tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Sedekah di rumah, kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 101476 Pilih jenis kencengnya. Insya Allah kenceng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang Nomor 86 Bandung. Setiap tiga bulan atau jika penuh, Insya Allah kenceng siap dijemput. Dengan kincir GTS bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi anda yang sebelumnya pernah memesan kincir, tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 101476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Arbiah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Bismillah, uh, Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab bagi Antum yang akan bertanya Secara langsung kepada Ustaz silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 022 86, 86 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab, kan kami persilahkan. Ada pertanyaan. Bapak-bapak dulu. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan. Ya, Muzain, silakan dibacakan pertanyaan dari pendengar dulu. Enam, Ustaz. Ada pertanyaan dari uh, Umar Azka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon untuk penjelasannya tanpa disadari. Kalau lihat langit mendung, terucap sebentar lagi hujan. Apa ini termasuk syirik? Syukran jazakallahu khairan. Hey, Kalau lihat awan hitam mendung, angin bertiup kencang, terus petir menyambar-nyambar, terus guludug, Guludugan guludug, nah, bahasa Indonesia, geledek, menggeledek-geledek. Kita katakan itu akan turun hujan. Syirik tidak, tidak, tidak syirik. Apa itu ramalan? Bukan ramalan, tapi perkiraan berdasarkan pengalaman. Sudah puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali. Kalau awan mendung, langit hitam, angin bertiup kencang. Petir menyambar-nyambar biasanya, setelah itu akan turun hujan. Perkiraan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan dari fenomena alam. Boleh-boleh, apa bedanya dengan ramalan? Kalau ramalan mah tidak ada. Hubungan sebab akibat antara keadaan sesuatu dengan apa yang diramal, tidak ada bukti atau data penunjang terhadap apa yang diramalkan. Contoh, kalau mau berangkat, ternyata ada burung menslok di atas rumahnya, ini pertanda sial. Kita uh, hubungkan apa hubungannya burung dengan kesialan kan nggak ada hubungannya nggak ada hubungan. Kalau kita mau berangkat ternyata ada kejadian yang buruk di depan rumah oh ini pertanda kalau dagang akan rugi. Gak jadi umpama pas keluar ada anak lari kedebut jatuh sampai berdarah wah oh, ini pertanda sialin. Jadi. Apa hubungannya anak jatuh dengan nasib sial kita di perjalanan? Ada hubungan, tidak ada. Kalau turun hujan dengan awan hitam, ada hubungan. Ada jelasnya, awan hitam itu awan yang memuat air yang sebentar lagi akan turun, dan ilmiah ada penjelasannya. Dan pengalaman ribuan kali juga menjelaskan begitu, jadi itu prediksi atau perkiraan. Per Maka, perkiraan memperkirakan boleh umpamanya gini: Persib uh, main dengan AC Milan bisa diperkirakan siapa yang akan menang. AC Milan enam. Ah, Itu ramalan. Ramalan syirik, bukan ramalan perkiraan. Pertama kualitas pemain, pengalaman. Kedua, pengalaman pernah membuktikan pernah nggak AC Milan dengan versi main? Pernah, Bukan. Itu bukan ramalan, tapi perkiraan. Ya nggak. Umpamanya saya nih, sekali-kali suka nonjok samsak. Saya bertanding dengan Mike Tyson. Ulah, tilu ronde lah. Samenit, weh. Bisa diperkirakan siapa yang kalah? Ya bisa. Apa itu perkiraan apa ramalan? Perkiraan, ya. Dia maju mantan juara dunia, saya matu RT-RT gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau ramalan tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak ada data penunjang. Tapi kalau perkiraan berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan penjelasan yang ilmiah. Jadi mengatakan, wah ini mah akan turun hujan. Maka itu perkiraan. Walaupun tidak pasti pernah nggak gelap, Terus dordar gelap, dordar petir, angin bertiup, ternyata nggak jadi. Pernah. Beberapa hari yang lalu, wah iya mafi hujanin. Eh, pek teleng Mungkin karena ketiup angin gitu, sinaun, awalnya jadi bergeser ke daerah lain, di kita nggak jadi hujan, hujannya di daerah lain. Itu semua ada penjelasan ilmiahnya. Jadi itu tidaklah syirik ya Allah pertanyaan dari akhwat Ustadz untuk orang yang berbuat syirik besar adakah solusi supaya dimaafkan oleh Allah ada tobat sebelum mati kalau tadi dosa syiriknya terbawa mati tidak akan diampuni kalau dosa selain syirik terbawa mati masih bisa diampuni oleh hal-hal lain tapi kalau syirik nggak ada yang bisa membuat dosa syirik yang terbawa mati tidak ditobati itu terampuni nggak ada. Tapi kalau sebelum mati tobat diampuni. Para sahabat dulu orang musyrik. Terus masuk Islam, tobat diampuni. Dan keislamannya bagus. Abu Bakar, Umar, Uthman itu orang-orang musyrik dulunya. Penyembah berhala. Tapi tobat. Orang-orang kafir sebelum masuk Islam mereka musyrik. Karena mereka bukan menyembah Allah. Musyrik. Bahkan bukan musyrik lagi. Kalau musyrik menyembah Allah dan menyembah yang lain. Ini mah Allah tidak disembah. Yang lain disembah. Terus mereka masuk Islam. Tobat dari perbuatan syiriknya tersebut. Diampuni? Diampuni. Dihapus seluruh dosa-dosanya. Kalau tauhid, bisa menghapus dosa. Syirik, bisa menghapus pahala. Jadi, kalau seseorang pernah terjerumus dalam perbuatan musyrik dan ingin dihapus, sebelum matinya, maka tobatlah dari perbuatan syirik tersebut. Insya Allah, terhapus itu solusinya. Dan kalau setelah syirik besar, apa perlu syahadat lagi ketika mau beribadah secara Islam? Tergantung. Kalau dia melakukan perbuatan syirik besar tersebut karena ketidaktahuan, disangkanya ini ibadah, ternyata musyrik. Disangkanya ini amal soleh, ternyata perbuatan syirik besar. Karena bodoh, karena tidak tahu, maka dia tidak keluar dari Islam, dia tidak murtad, dan tidak harus bersyahadat lagi. Apa dalilnya? Dalilnya, para sahabat dulu seperti itu. Pernah, setelah mereka masuk Islam, pada peristiwa Futuh Mekah, terus pulang ke Madinah membawa rombongan 12.000 orang. Termasuk orang-orang yang baru saja masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Setelah ditaklukkan Mekah banyak masuk Islam. Pulang ke Madinah. Di tengah jalan melalui sebuah lembah namanya Hunain yang kemudian dicegat tuh di sana oleh orang-orang kafir kemudian terjadi perang Hunain. Sebelum itu dia mele me mereka melewati beberapa benda terbuat dari kayu pohon tempat menggantungkan senjata-senjata orang-orang musyrik. Baik pedang, tombak, panah, perisai, pokoknya alat-alat perang. Kalau disimpan di tempat itu jadi sakti, jadi benda pusaka. Diyakini bakal apa namanya menang terus perang. Benda itu disebut zatu anwat, model jimat di kita. Maka beberapa orang yang baru masuk Islam berkata, Ya Rasulullah, ij'an lana zata anwat kamalahum zatu anwad. Wahai Rasulullah, coba buatkan bagi kami zatu anwat. Seperti mereka juga tuh punya zatu anwat. Jadi minta agar Nabi membuatkan tempat khusus, tempat menyimpan pedang-pedang, tombak, panah, busur, pokoknya alat perang, agar jadi jagoan yang memegangnya. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku, seperti perkataan umat Musa kepada Nabi Musa, Ij'an lana ilahan kamalahum alihah. Dulu umat Nabi Musa pernah berkata, buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Satu aja. Sebagaimana mereka mau punya banyak. Nah, minta patung sesembahan, musyrik apa tidak? Musyrik. Itu minta jimat, minta datu anwat, sama dengan begitu. Jadi para sahabat pernah meminta itu. Dan itu sudah terjermus dalam perbuatan syirik. Tapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Oleh Nabi dijelaskan itu syirik. Dengan kalimat tadi. Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa. Buatkan bagi kami patung sembah. Tapi Nabi tidak menyuruh mereka kalian sudah murtad syahadat lagi. Enggak. Sudah dijelaskan gitu aja. Ini menunjukkan perbuatan syirik yang dilakukan karena kebodohan ketidaktahuan lakunya tidak tidak otomatis langsung musyrik. Nah, ada pun yang tahu, yang tahu nih, ini tahu musyrik. Tapi demi kepentingan dunia dia lakukan. Nah, ini keluar dari Islam. Contoh umpah seseorang ingin viral, ingin terkenal atau ingin kaya raya, atau kalau umpaya dia artis, ingin laku keartisannya kalau dia penyanyi. Ingin tarif penyanyinya sekali manggung naik, terus sehari bisa sepuluh kali gitu, lima kali saya ngebungar. Akhirnya dia minta-minta ke Nyi Kidul ke Nyi Blorong, ke Nyi lah. Ke kuburan-kuburan yang dianggap apa namanya eh, keramat melakukan ritual mandi kembang di sana dia tahu itu syirik tapi pertama demi mengejar karir kedua juga kalau zaman kiwarima demi konten konten teh apa isi dari media sosial yang dia punya. Dia punya media sosial mungkin channel YouTube, mungkin Facebook, mungkin macam-macam. Untuk mengundang followers, pengikut, maka bikin konten yang aneh-aneh. Agar kalau pengikutnya banyak, ribuan, puluhan ribu, apalagi ratusan ribu, akan dapat uang ya dari sana. Nah, demi konten dia bikin itu. Roto itu salah. sekarang aneh-aneh. Kemarin-kemarin demi konten ada orang yang kawin dengan domba, kambing. Jika sebelumnya istri Pak sernu Sernujara Romlo, boh gadis, boh jandanya, ayo kambing dikawin. Ayadi demi konten ngagajeng di kebun binatang. Nyampurkan orang hutan. Apa yang terjadi? Di bedol ke orang hutan. Ada videonya. Saya share kemarin. Dia ternyata dia lakukan itu demi konten terus minta maaf. Gitu kan? Ada lagi demi konten. Ah macam-macam lah pokoknya mah. Nah. Kalau demi konten, demi memikat followers di, di, di media sosial, dia melakukan ritual syirik. Padahal tahu itu syirik, tapi demi kepentingan dunia, dia sudah murtad. Karena melakukan perbuatan syirik secara sadar dan tahu bahwa itu syirik. Tapi demi kepentingan dunia, dia lakukan. Ya, itu syirik murtad dari agama Islam. Apa dia harus bersyahadat lagi? Harus bersyahadat lagi. Karena sudah bukan Islam lagi. Maka hati-hati jangan sampai ingin terkenal, ingin viral, apapun dilakukan. Ada kan orang yang jomlo gitu ya. Kemudian sholat. Kemudian di video. Tapi demi kontens, dia pasang kipas angin di belakang. Kipas angin ada di mukenaan. Jadi seolah-olah dia sholat berjamaah dengan seorang perempuan yang di digambarkan dengan kipas angin yang pakai mukena. Gitu ya? Beres sholat salam di <ganti> Seolah-olah itu istrinya. Demi konten. So, ngapain sholat di film? Ngapain sholat di video? Terus disebar, ria itu. Ya ada faktor istihza, mengolok-olok. Jadi saking menderitanya jadi orang jomlo, muridnya jadi ngahayal. Pipas angin dihayalkan sebagai istrinya. Yang lain ada saking jomlo-nya nikah sama domba. Dan seterusnya maka itu tidak boleh haram ya jadi kalau murtadnya disertai dengan ilmu bahwa tahu bahwa itu musyrik ya dia harus sadat lagi tapi kalau tidak tahu maka dia tidak otomatis murtad dia cukup tobat dari perbuatannya wallahu a'lam bissawab Bapak-bapak ada pertanyaan ya mangga Pakai okay, mic Mike Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Ijin bertanya, Ustaz, bagaimana? Apabila ada seorang Muslim atau uh, non-Muslim Yang dia berbuat Syirik, saat uh, atau dia berbuat uh, dosa besar Nah, ketika dia uh, Mendapat musibah, kesusahan Ustaz, yang itu, yang seakan-akan itu hukuman dari Allah di dunia gitu. Nah, kita sebagai teman atau kita sebagai tetangga atau kita ingin menolong gitu Ustaz. Apa kita boleh menolongnya atau membiarkannya karena itu kita berpikir itu hukuman dari Allah gitu Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Barokallahu wa jazakallahu wa fika kalau seorang berbuat dosa baik kiri kufur binah atau dosa besar belum peroleh musibah. Apakah itu dianggap hukuman? Iya. Salah satu di antara hukuman yang Allah berikan kepada manusia di dunia adalah diberi penderitaan, musibah atau apapun. Makanya salah satu fungsi dari musibah itu menggugurkan dosa. Dosa yang pernah dia lakukan gugur dengan musibah. Seberapa banyak dosa yang gugur berbanding dengan seberapa parah, seberapa dahsyat penderitaan. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Terus, kalau dia sabar, dapat pahala dari kesabarannya. Jadi itu ya hukuman. Apakah uh, sebagai ujian juga sekaligus ujian? Bagaimana respon dia, antisipasi dia, reaksi dia terhadap musibah tersebut? Dia diuji. Apakah ketika di, di, diberi musibah itu sabar apa tidak? Mencari solusi yang bagus, yang benar, yang syar'i atau mencari solusi yang malah dosa. Kalau umpamanya setelah orang memperoleh musibah dia sabar, berdoa, konsultasi ke orang yang berilmu, biar diberi nasihat, biar diberi jalan keluar. Itu bagus. Tapi ada orang yang begitu diberi musibah, stres, dia cari solusinya ke dukun. Atau cari solusinya, ah, udah mending lupakan masalah sudah teler saja. Dia pergi ke tempat mabuk, pergi ke tempat hiburan, pergi ke tempat-tempat dangdutan, sambil teler, sambil ditemani dengan perempuan-perempuan. Kan, ada yang begitu? Ya, maka dia gagal dalam ujian tersebut dia nambah dosa. Tapi apakah musibah penderitaan tetap menghapus dosa yang lalu? Ya, dosanya terhapus dengan penderitaan, tapi cara yang salah dari mencari solusi dengan cara lari ke dukun, menghasilkan dosa baru yang lebih besar. Lari ke tempat hiburan yang isinya penuh maksiat, menambah dosa lagi. Lebih besar daripada dosa yang terhapus oleh musibah tadi, jadi musibah punya fungsi ganda ya. Sebagai hukuman atas kesalahan kita karena berfungsi menghapus dosa, ya juga sebagai ujian, apakah kita sabar atau tidak, apakah kita mencari solusi yang bagus ataukah yang jelek yang benar ataukah yang salah ya? Itu dua-duanya tercakup baik hukuman ataupun pujian. Nah, kalau ada orang yang mengalami musibah dan dia kini itu hukuman. Bagaimana sikap kita? Apa kita bantu? Bantu. Tolong jangan sampai dibiarkan dia terpuruk. Nah, cara membantunya pertama Nasihati agar dia bersabar. Nasihati agar dia sadar atas kesalahannya lalu bertobat. Atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nasihati agar dia banyak takar berdoa kepada Allah. Nasihati kalau ingin solusi yang benar secara syari, yuk saya bawa untuk konsultasi ke Ustaz dan seterusnya bukan ustaz bisa menghilangkan musibah bukan tapi gimana nih sikap yang benar dari musibah ini Ustad nah, ustaz bisa memberikan bimbingannya nah bantuannya dalam bentuk seperti itu boleh nggak membantu dalam bentuk finansial boleh umpamanya dalam bentuk musibahnya sakit harus berobat nggak punya uang kita bantu nih Yuk saya antar ke dokter, saya yang bayar. Beli obatnya ini. Boleh tentu saja ya. Nah, dan mencegah, oh saya mau konsultasi ke Mbah Anu. Eh jangan, itu madukun umpamanya. Nah itu cara bantuan kita ya. Tetap muslim yang berdosa lalu diazab dengan musibah oleh Allah. Ya kita bantu agar kondisinya lebih baik langkah yang dilakukannya tidak salah dan tidak Allah wa'alam. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada silakan muzain dari pendengar dan pemirsa. Baik, uh, Stad, ada penelpon tadi masih ada Pak Farid? Pa Halo. Oh mati. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz melalui telepon, bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637. Baik untuk sekarang bacakan terlebih dahulu dari uh, Ibu Seni Novianti. Assalamualaikum dari hamba Allah di Cipaku Setia Budi. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta seluruh tim dan jamaah yang sedang mendengarkan. Afan izin bertanya, apakah termasuk syirik kecil ketika kita memperlihatkan ibadah-ibadah sunnah kita kepada keluarga di rumah agar termotivasi untuk melakukannya juga? Bagaimana mengatasinya agar tidak jadi ria? Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Baik, jazakumullahu wa wabarakallahu fikum, wa wa fik Ibu Nafi di Cipaku. Uh, memperlihatkan amal soleh, amal ibadah dengan niat agar dipuji itu riak, tapi memperlihatkan amal soleh, amal ibadah dalam rangka pertama mengajarkan kepada orang yang belum tahu, kedua agar memotivasi mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Tanpa ada keinginan untuk dipuji, disanjung, diviralkan. Maka itu tidak riak, bahkan bagus termasuk dakwah, termasuk ke dalam keumuman hadis. Man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam? Maka dia yang perlu pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Tanpa me me mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau umpamanya orang-orang itu selalu memperhatikan kita dan mengikuti apa yang kita lakukan. Karena mereka meyakini apa yang kita lakukan ini pasti didasarkan pada ilmu maka kita akhirnya melakukan satu amal ibadah pertama mengajarkan kepada mereka gini cara ibadah yang kedua agar mereka melakukan maka bagus contoh umpama salat yang paling baik dilakukan di mana bagi laki-laki salat yang paling baik di rumahnya kecuali salat fardu jebak <laughs> Berdasarkan keuman hadis, ya, afdhalus salatil Sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseoranglah di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat fardu mah harus di masjid. Salat sunnah termasuk rawatib, bagusnya di rumah. Kecuali salat sunnah yang harus di masjid apa? tahiyatul masjid namanya juga tahiyatul masjid ah saya mah sebelum ke masjid mau tahiyatul masjid dulu di rumah mah <tama> tuh tahiyatul bait tapi nggak ada tahiyatul bait nah jadi kobra atau bada bagusnya di rumah nah tapi ada tapinya karena orang-orang tidak tahu seorang ustaz umpah selesai salam sholat fardu lalu wirid lalu kurang ke rumah dia ya, sholat ba'danya di rumah. Orang-orang enggak -orang tahu. Ada sholat ba'da. Akhirnya mereka juga pulang ke rumah tapi tidak sholat. Ustaz, oke, oh, entah umpamanya. Bisa beda, kan gitu ya. Padahal ada. Hanya ustaz di rumah. Akhirnya untuk menjelaskan ada ba'da, ustaz itu sengaja sholat Ba'da di masjid agar orang lihat lalu mengikuti. Bukan dalam rangka niat untuk dipuji sebagai ahli salat ahli ibadah bukan. Tapi agar diikuti oh gening ba'da salat aya ada ada sunat akhirnya orang-orang ikut. Bagus. Atau umpamanya ustaz itu sehat normal tapi dia ingin mengajarkan tata cara sholat sunat sambil duduk. Pertama, untuk menjelaskan kebolehan sholat sunat sambil duduk. Walaupun mampu sambil berdiri. Kalau sholat sunat boleh. Cuma dapat pahala separohnya. Kalau sholat fardu, nggak boleh selama dia mampu berdiri. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana cara sholat sambil duduk. Hanya Ustaz sholat sunat sambil duduk. Duduknya bersila. Tapi ketika sujud, sujud. Ketika ruku hanya tunduk. Pas sujud, benar sujud. Duduk di antara dua sujud, biasa iftirash. Pas nanti berdiri lagi, duduknya sila. Dilihat oleh jamaah. Akhirnya tahu aja jamaah bahwa boleh sholat sunat sambil duduk dan caranya begitu itu bagus boleh dan dapat pahala dakwah dapat pahala memberikan contoh yang baik yang kemudian diikuti dia dapat, dapat pahala untuk dirinya dapat pahala dari amalan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun ya jadi boleh dengan catatan tidak ada keinginan untuk dipuji, disanjung oleh orang yang mengikutinya. Demikian Bu Novi ya, ya cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut kajian ini di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 pagi ada kajian kita ada wadawat tapi tidak di masjid sini di studio jadi dengarkan aja di radio atau di internet atau di beberapa TV ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazakallah wa khairan Kami haturkan kepada Ustaz Abu Haidara Sunda Bihafidhullah Ta'ala Atas ilmu yang telah disampaikan di sampaikan di uh, pagi hari ini dan juga yang telah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa serta yang uh, yang hadir di Masjid Umar bin Khattab uh, kami berharap uh, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan juga kesehatan bagi Ustadz dan juga keluarga <kali> kami menghaturkan syukuran jazakumullah khairan kepada antum semua atas uh, keikut sertanya dalam kajian kita di pagi hari ini kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang telah kami terima dan juga telepon yang telah masuk belum kami angkat dan kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam uh, lanjutan pemba uh, kajian live setiap Senin pagi pada subuh sampai dengan selesai ini. 45000 nallahu wa yakum. Sebelum kami undur diri, kami sampaikan bahwasannya nanti pada pukul 8 ada kajian live online dalam pembahasan kitab Ad dawa bersama guru kita Al Ustaz Abu Haidar Asundawi Hadzallahu Ta'ala yang akan disampaikan atau disiarkan pada pukul 8 tersebut yang temanya yakni tentang hakikat syirik. Anda bisa mengikutinya di Radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung, maupun juga Tarbiyah Sunnah Channel, serta beberapa radio dan juga TV yang ikut merilai kajian ini. Kami undur diri dengan ucapan, Sebanak Allah bihamdika syadu la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belanja di TSMart. Dengan belanja di TSMart, anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء